wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Papa BB? Kali ini Papa BB mau ngasih tutorial singkat untuk mengaktifkan komen. Biasanya teman-teman kalau misalkan udah upload video kok nggak bisa komen ya? Kok nggak bisa dikomen gitu videonya? Contohnya nih, misalkan saya baru upload video tadi ya. Nah ini video yang baru tadi upload. Terus kok komentarnya dinonaktifkan gitu? Nah, kalaupun kita klik pelajari lebih lanjut, ini kayaknya ada semacam otomatis di-off-kan oleh YouTube. Tapi kita bisa maksain untuk dibukakan komentarnya. Nah, biasanya kalau yang nggak tahu kan saya nggak bisa dikomentar. Nah, kecuali sengaja mau dinonaktifkan. Caranya masuk ke YouTube Studio, lalu pilih di sebelah info dasar ada setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini teman-teman pilih izinkan komentar, di on kan ya, ditarik gitu di checklist. Nah, baru klik simpan. Nah, setelah disimpan, kita cek ke video kita tadi. Nah, ini udah beres, kita lihat ke YouTube channel kita. Iya, ini yang tadi ya. Nah, ini kan tadi dinonaktifkan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, komentarnya bisa dikomen. Tuh, kita cek. No, langsung merudul kan. Ada komentarnya, ada langsung merudul semua banyak nih. Karena kenapa tadi? Karena diaktifkan komentarnya. Lumayan kan kalau ada yang komen bisa saling bersilaturahmi. Asal jangan spam ya teman-teman, biar tidak sia-sia. Oke, itu aja tutorial singkat mengaktifkan komen dari Papa BB. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.